ibaratnya mau nyayur gitu ya, kita beli gitu. Tapi setelah ada kebun di perkarangan rumah, kita kan tinggal metik gitu. Seandainya mau goreng ikan, ada lele, kita tinggal nyerok gitu. Hari ini kita mengadakan panen raya. Panen raya ini karena penanaman awal kita adalah kembang kol, maka panen raya hari ini kita adalah panen kembang kol dan juga lele. Nah, hasil dari panen ini kita akan jual kembali ke masyarakat. Untuk harganya mungkin agak lebih murah dibandingkan di pasar untuk menarik perhatian masyarakat, itu juga agar masyarakat lebih mudah menjangkau gitu ya. Kan kalau misalnya beli di kader udah jaraknya agak dekat juga agak murah, mungkin itu bisa mengurangi beban mereka. Saya kerabat kebun sehat PKPU dari Desa Pangkalan, merasa senang ada kegiatan kebun sehat karena sangat berdampak bagi para masyarakat sini dan para ibu-ibu. Dengan kegiatan ini kami dapat mengerti bagaimana caranya berkebun sambil mengisi waktu luang kami. Oh iya, program di sini itu adalah kebun sehat itu sendiri. Nah, di sini kita ada penanaman tanaman terdiri dari bibit dari kembang kol, kayak kangkung, bayam, kita juga ada pemeliharaan lele di sini. Tujuannya untuk ketahanan pangan karena awalnya program PKPU ada di sini adalah sahabat gizi kita atau Sagita. Nah, di sini tingkat angka gizi buruk di desa ini lumayan agak tinggi. Nah, itu karena disebabkan karena asupan makanan mereka yang terdiri dari sayuran agak rendah. Makanya kita di sini meningkatkan ketahanan pangan mereka agar konsumsi sayuran seperti protein juga dari lele itu agak meningkat. Sebenarnya kegiatan di kebun sehat ini selain penanaman juga kita pendampingan pemberian edukasi melalui penyuluhan baik dari Agro TV, juga kita penyuluhan bekerja sama dengan Balai Penyuluh Pertanian dari Teluk Naga. Nah, penyuluhan yang sudah disampaikan kepada kader seperti tentang urban farming, terus tentang pemeliharaan lele, terus juga tentang pelatihan pembuatan hidroponik. Program PKPU memang cukup bagus ya, jadi bisa mendorong gitu ibu-ibu yang tadinya nggak mau berkelompok jadi berkelompok. Setelah berkelompok mungkin punya keinginan untuk maju, yaitu dengan sistem bimbingan tanaman pekarangan dan juga miara lele dan sebagainya. Itu cukup membanggakan dan cukup bagus begitu. Harapan saya kader akan terus aktif, terus masyarakat juga akan terpengaruh lah ya dari kader. Kan di sini saya juga mendampingi kader, dari kader yang harusnya ke balita atau ke masyarakat, itu adalah tujuan utamanya. Nah, saya harapkan dari edukasi-edukasi yang diberikan oleh PKPU atau dari BPP atau dari Agro TV itu disampaikan lagi oleh kader kepada masyarakat. Nah, itu dia tujuan utamanya. Ya, saya sangat berterima kasih sekali kepada PKPU dan dari semua PKK Desa Pangkalan. Sangat senang adanya PKPU. Dan harapan kami untuk berkebun ini dapat meluas ke masyarakat lain.